Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbell Teknik. Oke, video kali ini akan membuat meja minimalis buat ngopi ya, dari besi-besi sisa pekerjaan yang lalu-lalu. Daripada menjadi rongsokan, lebih baik saya manfaatkan untuk membuat meja. Oke, bagaimana proses pembuatannya dan apa-apa saja bahan yang kita gunakan untuk pembuatan meja ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, semoga kita semua terhindar dari wabah yang saat ini meresahkan seluruh dunia, yaitu virus corona. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok, silahkan klik tombol subscribe. Oke, yang pertama langkah yang kita lakukan adalah memotong hulunya. Hulu yang kita gunakan ini hulu ukuran 3x3. Untuk panjangnya ini adalah 85 cm dan lebarnya 45 cm, untuk tingginya 60 cm. Dan untuk penyambungannya bagian atas ini kita menggunakan sambungan model double meter corner joint. Bagi teman-teman yang belum mengetahui jenis sambungan tersebut, silahkan klik tombol i di atas. Dan untuk palangan bagian bawah ini panjangnya 79 cm dan lebarnya 39 cm. Dan panjangnya ini nanti kita akan bagi dua karena kita akan menggunakan dua keramik ya. Dan pembagian tersebut menggunakan hulu juga, panjangnya 39 cm. Untuk jarak dari lantai ke palangan bawah ini adalah 10 cm. Nanti untuk list bahan-bahan dan ukurannya akan saya cantumkan juga di deskripsi agar teman-teman tidak bingung. Untuk pengelasan, biasa kita menggunakan pengelasan hulu atau plat tipis. Bagi yang belum tahu caranya, silahkan simak video saya yang judulnya cara mengelas hulu atau plat tipis. Dan satu lagi saran dari saya, dalam pembuatan barang-barang dengan pengelasan seperti ini, usahakan menggunakan siku, itu hukumnya wajib. Dan jika teman-teman dalam mengelas mengalami perubahan bentuk, nah itu saran saya, jika membuat sesuatu jangan langsung dilas full, dilas titik-titik saja dahulu. Jadi nanti kalau sikunya berubah, kita bisa benahi dulu baru dilas full. Karena yang namanya besi itu kalau dipanaskan pasti akan ada gerakan molet. Itu cara yang biasa saya gunakan, entah benar atau tidak, itu saya hanya berbagi saran kepada teman-teman. Ini nanti kita gunakan untuk dudukan keramiknya, yaitu siku ukuran 22 yang sudah kita lubangi dengan bor 6 mili seperti ini, lalu dipotong, nanti ditempelkan di rangkanya. Untuk satu keramik kita beri 4 dudukan dan kita beri setiap keramiknya 4 baut. Nah, seperti ini jadinya. Ini ditempelkan di rangkanya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan media lain juga bisa, tidak harus keramik ini. Bisa menggunakan multiplex juga bisa, atau jati Belanda itu juga bagus, atau kaca pun juga bisa kita gunakan. Nah, seperti ini cara menempelkannya. Ditempelkan seukuran tebal keramik ini kira-kira rata dengan rangkanya. Oke, kita masuk ke pemotongan keramik. Karena ini ukurannya lebih kecil dari keramiknya, maka kita potong. Nah, untuk cara memotong keramik bisa disimak di video saya yang tentang jenis-jenis mata gerinda dan cara menggunakannya. Atau teman-teman jika tidak ingin memotong keramik ini, bisa membuat mejanya ini ukurannya sesuai dengan ukuran keramik, jadi tidak perlu memotong seperti ini. Karena ini tempat saya sempit, maka saya buat lebih kecil. Nah, ditempatkan seperti ini, lalu ditandai dengan menggunakan spidol. Nah, ini karena nanti kita akan lubangi keramik ini. Buat teman-teman yang belum tahu cara melubangi keramik, bisa simak video saya yang tentang jenis-jenis mata bor dan cara menggunakannya. Nah, ini kita melubanginya dengan menggunakan mata bor kaca, bisa disimak di video tersebut. Nah, setiap keramik dilubangi 4 seperti ini. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Berhubung besi ini besi sisa, maka besinya sudah berkarat seperti ini. Maka saya hilangkan karatnya dengan menggunakan mata gerinda sikat kawat dengan dikurangi kecepatannya menggunakan dimmer. Buat yang belum tahu dimmer, silahkan cek video saya sebelum-sebelumnya. Dan ini juga kita lanjutkan ke mata gerinda amplas. Jadi sebelum pengecatan kita amplas dulu agar permukaannya rata. Jika teman-teman membuat meja seperti ini dan menggunakan besi baru, jadi tidak perlu menggunakan mata gerinda sikat kawat tadi, cukup menggunakan mata gerinda amplas seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya setelah disikat kawat dan di amplas. Nah, untuk cat kita gunakan epoksinya Nipe 2000, dan untuk cat hitamnya kita gunakan dari Susuka hitam metalik. Dan untuk finishingnya ini nanti kita gunakan clear NC. Clear NC itu clear yang tidak menggunakan hardener, dan kita campuri sedikit dengan menggunakan mutiara lembayung. Nah, mutiara lembayung itu adalah partikel seperti metalik gitu ya. Kita campurkan di clear sedikit saja untuk memberikan efek metalik pada pengecatan ini. Kalau untuk masalah warna, ini menurut selera teman-teman masing-masing. Ini setelah proses epoksi selesai, kita lanjut ke proses pengecatan hitam dan clear. Ini berhubung cuaca sangat panas, saya sampai menggunakan caping seperti ini. Oh ya, sampai lupa tadi thinnernya menggunakan thinner mercy. Ini kita menggunakan cat yang menggunakan thinner A ya, bukan menggunakan thinner B atau bensin. Karena saya ingin catnya ini lebih awet, maka saya gunakan cat yang biasa untuk mengecat otomotif. Dan hasilnya pun lebih ngejreng nantinya. Oke, ini masuk ke tahap clear. Nah, seperti ini, seperti ada cahaya hijau yang jika dilihat dari jauh hijau, jika dilihat dari dekat ini ada serbuk-serbuk metalik putihnya. Ini sayangnya di kamera saya tidak terlalu terlihat. Nah, seperti ini. Lumayan ngejreng. Untuk pengecatan ini tadi saya menggunakan perbandingannya dengan thinner 1:1 ya. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan baut untuk membaut keramiknya nanti, baut L seperti ini, terbuat dari stainless agar tidak mudah berkarat. Dan diantara keramik dan rangka kita beri potongan karet seperti ini agar keramiknya tidak mudah pecah. Jadi kalau nanti bautnya dikencangkan, dia tidak akan pecah. Oke, kita pasang semua keramiknya lalu dibaut dan dikencangkan. Saya pilih baut L seperti ini memang agar kelihatan agak bagus ya, agak beda dari yang lain. Oke, masuk ke tahap akhir. Nah, ini saya belikan tutup karet hulu. Ini saya cari-cari susah sekali belinya, di daerah saya tidak ada. Jadinya ini saya belikan secara online per biji sekitar 3000, namanya karet hulu 3x3. Oke, inilah hasilnya setelah proses panjang tadi. Sudah ready untuk ngopi-ngopi ria, Mas Bro. Nah, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.